tempat toko. Kalau di Bogor kan itu alam. Ya betul pak. Kalau ini bakaran jagung di bawahnya air terjun. Dan jangan apung lagi. Sewa. Pertama. Medan. Basisnya ini. Udah naik ya. Full. Full, full seat penumpangnya. Ramai. Iya, awalnya beda di sini apa di Labuan Bajo? Namanya Raja Berenang. Raja Berenang. Berenang. Oh, berenang. Raja Berenang. Berenang artinya ulu. Oh. Bayar berapa masuknya pak? 10.000. 10.000 ya? Belerang? Full belerang. Full belerang. Paling murni. Oh. Buat yang kena penyakit kulit tuh pak? Iya. Timbang yang di Bogor, yang di Garut, jauh di murni di sini. Oh. Iya. Turuk 1.000 kalau di Bogor ada tuh. Iya. Ya. Penuh. Oh.
perbatasan Tanah Karo dengan Deli Serdang. Deli Serdang. Oke, ini kita sudah masuk Deli Serdang. Kabupaten, Pak ya? Iya, kabupaten yang lain. Ini begitu perbatasannya. Iya, ini tadi. Jamurang sampai tempat nongkrong. Oh, ini kita sudah masuk administratif Deli Serdang. Deli Serdang. Tinjolawik. Apa ada lagi? Masih banyak terus ini. Rekomen terus. Tikungannya. Ini udah lebar ya, Pak? Ya, baru. Nah, di bulan 10 tahun yang lalu lebarannya. Lebar jalan. Iya. Ya, hampir 6 meter lebaran. Nah, kalau trailer tetap aja makan tempat ya. Kalau kontainer. Kontainer tetap terlalu jauh. Di ALS ada lewat sini nggak, Pak? ALS ada nggak? Nggak ada. Beda jalur kalau kita mau ke Jawa. Biru.
Jakarta sama Medan. Ya. Oh gitu Pak? Ya, nama kampungnya Sibolangit. Sibolangit. Gantian. Oh, gantian ya? Ya, dia panjang. Ini tempongan yang tajam. Oh, dahsyat ya tempongannya nih. Benar-benar kelok. Iya benar ya. Nah, satu space-nya buat putar aja di sini jadi boleh bayangin itu. Iya benar. Terpulur itu. Jauh itu raunnya baru bisa naik. Iya. Pengki tronton ya. Tronton nih. Makannya jauh. Asal jatuh dapatnya di jurang, bawah itu jurang. Oh gitu. Karena jatuh wajib guling udah. Iya banyak berlakuan. Ini namanya tikungan apa Pak? Lokaban Tirta Nadi. Lokaban Tirta Nadi. Ini pam yang ke Medan itu dari sini mata air Lia Laukaban ya. Mata air Laukaban. Iya. Udah situ Pak. Iya. Pokoknya kan terpam di sana bawah. Iya patah banget ini. Ini kalau dari Medan pertama Pak, tikungan pertama ya, yang tajam pertamanya. Ini pam Tirta Nadi di bawah. Ada lagi Pak. Itu pam Tirta Nadi. Oh. Pasang guling itu ke bawah, bawah lagi dan seram. Oh. Jalannya sempit lagi. Lalu rencana pemerintah habis kejadian longsor mau ditarik lurus ke atas. Kapan longsor apa? Hampir setahun lah. Oh belum lama? Belum. Mau dipotong jalan pintas gitu? Iya. Terus? Belum jadi, belum terrealisasi. Iya tuh 5 orang korbannya meninggal. Kendaraan? Iya, mobil Avanza di dinding. Batu dari atas. Daerah lawan longsor. Sembahe. Oh ya, tikungan Sembahe. Sudah di darat kita, Pak. Kenapa? Sudah di dataran rendah ini. Sudah. Sudah berjalan 1 jam setengah. Tadi berangkat. Oh, sudah 2 jam setengah, Pak. Dari Senganep. Masih terang.
pintu, mending dudun pintu, Pak. Ini panjangnya dengan bukit. Terus nanti mau motor lewat. Nah. Manganan masih macet. Iya. Kadang ada ya, truk mogok sudah panjang nih. Ada jalur alternatif satu. Berarti ada sesuatu ya? Enggak, ada jalan rusak. Oke, terus. Terbalik lagi. Dari jalan pintas. CTR. Dari bawah enggak ada lolos juga. Iya ya. Tinggal cari jalan berarti, sinabung. Belum jauh. Belusukan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Barat. Sumatera Utara. Sumatera Utara ya, maaf. Iya. Naik bus gunung. Papasan sama truk. Sumatera Utara ya, kompos. Untuk kompos.